Ya, hujan deras yang disertai angin kencang membuat pohon beringin setinggi 10 meter tumbang di Jalan Ambarawa Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang. Meski tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun sebagian ranting pohon yang tumbang sempat menimpa atap rumah warga hingga mengalami kerusakan. Pohon besar jenis beringin ini tumbang karena tidak mampu menahan hujan yang disertai angin kencang di Jalan Ambarawa Menteng, Jakarta Pusat. Meski badan pohon tertahan dengan kabel listrik, sejumlah ranting pohon setinggi 10 meter ini sempat menimpa atap rumah warga hingga mengalami kerusakan. Menurut saksi mata, peristiwa terjadi saat hujan deras dan angin kencang tiba-tiba saja terdengar bunyi patahan yang disusul oleh tumbangnya pohon. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Pasalnya, jalan tersebut dalam keadaan sepi. Banget tadi, angin kan kenceng banget. Nah, terus jatuh, roboh, gitu aja. Itu pohon apa sih, Pak? Pohon beringin. Sementara itu, petugas Dinas Kehutanan Kota Jakarta Pusat langsung merapikan pohon yang tumbang dengan menggunakan gergaji mesin. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.